السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين قائد الغر المحجلين Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'ad. Ahibati fillah. Semoga Allah Jalla Jalaluh membantu kita untuk senantiasa mengingatnya dalam semua kondisi. Semoga Allah Azza wa Jal Senantiasa menolong kita Untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Yang seringkali kita lupa Yang seringkali kita kufur terhadap pemberian Allah Dan semoga Allah Jalla jalaluh menolong kita untuk beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan berbincang tentang husnul kepada Allah. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Muaz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah hamba untuk senantiasa mengingatmu, mensyukurimu, dan beribadah yang baik kepadamu. Di dalam hadis yang diwayatkan Abu Dawud dan Tirmidhi, Rasulullah SAW berkata, Inna husna billahi ta'ala min husnil ibadah. Sesungguhnya Berbaik sangka kepada Allah itu termasuk dari husnul ibadah, daripada ibadah yang baik kepada Allah SWT. Karena di akhir-akhir ini kita melihat banyaknya musibah yang menimpa, kita melihat banyaknya permasalahan yang datang, baik menimpa negeri kita. Atau menimpa sebagian dari kota-kota yang ada di negeri kita, atau menimpa kita dan keluarga kita, doa-doa dipanjatkan, berbagai pekerjaan dilakukan, usaha siang malam dilakukan. Tapi seakan-akan musibah tak berhenti. Seakan-akan munajat kita tak didengarkan oleh Allah Jalla Jalala. Sehingga sebagian orang akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Ahibatifillah. Apa sih yang dimaksud dengan Husnul Husnudzon yang dimaksud adalah tawakkul jamil min Allah. Artinya berprasangka akan ada yang baik dari Allah. Kita mengira segala keindahan akan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala dan husnudzon ini termasuk dari wajibnya tauhid seorang hamba ini termasuk amalan hati terkadang sebagian orang sholatnya masya Allah haji umroh ibadahnya jangan ditanya tapi tatkala dia mendapatkan petaka dia kemudian terprosok dalam jurang suudzon kepada Allah. Amalan hati itu lebih agung daripada amalan raga kita. Banyak orang yang tidak tahu dengan ucapan dan gerakan hati kita. Tapi kita tahu dan Allah mengetahui maka dikatakan inna Allah la ila Allah itu tidak melihat kepada rupa kalian dan tidak pula kepada raga kalian walakin tapi Allah melihat kepada hati kalian Rasulullah SAW menekankan tentang amalan hati ini yang akan berdampak kepada raga kita dan seluruh tubuh kita. Ala inna fil jasadi Ketahuilah, ingatlah bahwa di jasad ini ada sebuah organ. Ita solahat, jasadu kullu. Kalau organ itu baik, maka seluruh raga akan baik. Wa <tuhilah> infasadat. Tapi kalau organ itu rusak, sakit, maka seluruh tubuh itu akan rusak. Ala wahiyal Organ itu adalah jantung, kata Nabi SAW. Ahibati fillah, berkaitan dengan khusnudhan kepada Allah Jalla Jalanu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yaqulu taala dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim Allah berfirman Ana inda Aku kata Allah Sesuai Dengan prasangka Hambamu, hambaku Kepadaku Kita kalau lagi ada musibah Apa yang kita sangkakan kepada Allah Kita lagi kalau kena Permasalahan, bagaimana prasangkaan Kita kepada Allah Sakit, bagaimana persangkaanmu kepada Allah? Apakah kemudian prasangka menyalahkan Allah? prasangka bahwa dirimu tidak pantas mendapatkan ujian itu, atau engkau berprasangka baik? Allah katakan, aku ana inda atibi. Aku tuh sesuai dengan persangka hambaku kepada. Itu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat Al Imam Ahmad ada tambahan ana inda dhanni 'addi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna falahu Kata Allah Subhanahu wa taala apabila hambaku berprasangka baik kepadaku maka bagi dia kebaikan itu jadi, kalau engkau berprasangka, Allah mengabulkan doamu. Doamu, Allah akan kabulkan doa. Engkau berprasangka, Allah akan memberikan pahala yang besar dengan ujian yang menimpamu. Engkau akan mendapatkan itu. Wa Tapi, kalau sangka dia buruk, maka keburukan buat dia. Ketika seorang berdoa, 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 kemudian merasa doanya tidak dikabulkan, maka Allah tidak kabulkan doa. Padahal kita tahu orang yang berdoa ini akan mendapatkan satu dari tiga hal. Gara-gara perasaan buruk dia, satu dari tiga hal ini nggak dapat dia semua. Orang berdoa minta anak. Terus minta anak. Kemudian dalam hati kecilnya dia mengatakan, kayaknya Allah nggak akan kasih anak sama aku. Udah seudhan sama Allah. maka engkau nggak dikasih anak dan nggak kasih pahala pula nanti. Terus berdoa. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Wallazi la ilaha ghairuh." Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang betisnya kecil, yang tubuhnya ramping, yang perawakannya tidak mengesankan, tidak mempesona. yang dua betisnya lebih berat daripada Jabal Uhud ia berkata demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya dia ma'u'tia abdun mu'minun syai'an khairan min husni dhani billahi azza wa jal tidaklah seorang hamba diberi karunia oleh Allah sesuatu yang lebih mulia daripada husnudzan sama Allah. Berprasangka baik sama Allah. Ya gimana hidup kita kalau kita senantiasa berprasangka baik? Apapun yang terjadi kita memandang dari sisi baiknya. Dari sudut indahnya. Baik. Rumah terbakar. Gempa terjadi. Banjir bandang menimpa. Angin topan menghancurkan segala-galanya. Selesai. Hidup dia penuh dengan kebahagiaan. Karena sejatinya kebahagiaan itu bukan rumah yang dimiliki. Bukan mobil mewah yang dikendarain. Tapi hati yang senantiasa berhusnudhan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dikasih rezeki yang luas. Dikasih kenikmatan yang berlimpah ruah dia sama Allah. Nabi Sulaiman alaihi salam ketika mendapatkan singgasana ratu Balqis in fadli rabbi. Ini ni karunia dari Rabbku liyabluwani a ashkuru am akfur. Untuk mengujiku Allah ini, apakah aku bersyukur atau aku kufur? Ketika balak menimpa, engkau katakan ini balak dari robku untuk mengujiku dan juga ini disebabkan dosa-dosaku. Apakah aku bersabar atau aku murka? Walladhi la ilaha ghairuhu la yuhsinu abdun billahi azza wa jalla dhanna illa a'tahu allahu azza wa jalla dhannahu. Demi Allah yang tiada yang berhak disembah melainkan hanya dia. Tidaklah seorang hamba, kata Abdullah bin Mas'ud. Berbaik sangka kepada Allah, melainkan Allah akan berikan kepadanya apa yang dipersangkakan oleh dia. Apa yang dia kira? Zalika al khaira fiyati. Kita tahu semua kebaikan itu ada di tangan Allah. Semua kebaikan. Qala sahl al-qat'i rahimahullah. Ra Malik bin Dinar rahimahullah fi manami. Ini sahl al-qat'i melihat Malik bin Dinar setelah meninggal dunia. Malik bin Dinar. Seorang alim ulama dari kalangan salaf. Dilihat dalam mimpinya. Dalam mimpi sahl al-qat'i. Fakultu ya Abba Yahya layta syi'ri. Mada qadim tabihi ala Allah Azza wa yeah. Ditanya Malik bin Dinar Bagaimana engkau Apa yang kau bawa Menghadap Allah Jalla Jalla Apa yang kau bawa Subhanallah Jalla. Apa yang kita bawa Ini Malik bin Dinar Yang hadiah-hadiahnya diriwayatkan oleh para ulama Yang keimanannya dan ketakwaannya dicatat dalam sejarah. Apa kata Malik bin Nar? Qadimtu bi zunnubin kathirah, fahmahaa anni husnul billah. Aku datang menghadap Allah dengan dosa yang banyak, banyak dosa yang ku bawa kepada Allah subhanahu wa taala, tapi Allah hapuskan semuanya. karena ku kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Jemaah. Su'udzan sama Allah. Itu seharusnya tidak terjadi di diri seorang yang beriman kepada Allah. Orang-orang munafik iya mereka senantiasa berprasangka buruk kepada Allah. Coba dibuka Qurannya. Di surah Al-Ahzab. Ayat 9, 10, 11, 12. Nah. Silakan dibaca. Surah Al-Ahzab. Kita ingin membandingkan antara husnudzan dan su'udzan. Supaya kita tahu bisa mengevaluasi diri kita. Apakah selama ini kita berbaik sangka sama Allah atau ternyata kita su'udzan sama Allah. Silakan dibaca. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا Ijaukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balagatil qulub wa balaghatil qulubul hanajir wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida Wahai orang-orang yang beriman, Ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikaruniakan kepadamu ketika bala tentara datang kepadamu. Lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan bala tentara yang tidak dapat terlihat olehmu. Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Dan ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyasak sampai ke tenggorokan. Dan kamu berperasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Disitulah diuji orang-orang mukmin dan diguncangkan hatinya dengan guncangan yang sangat dahsyat. kurang satu ayat lagi. Nah, wa idza yaqulu al-munafiqun Wa idza yaqulu al-munafiquna l... wa idza yaqulu al-munafiquna walladziina fii quluubihim maradun Allahu wa, wa rasuuluhu Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang hatinya berpenyakit berkata yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami hanya tipu daya belaka. Allah Akbar. Lihat orang-orang munafik. Allah Jalla Jalaluh memberikan ujiannya kepada para sahabat Nabi. Memberikan balak kepada mereka dengan ujian yang dahsyat sekali. Allah gambarkan ujian yang menimpa mereka datangnya musuh yang mengepung kota Madinah dari segala arah pada waktu itu musim dingin, kelaparan para sahabat, jumlah mereka tidak banyak. Maka Allah sebutkan di sini kondisi orang-orang Islam pada waktu itu. Mata mereka nggak tahu mau kemana, terbelalak ketakutan. Disebutkan hati mereka menyesak sampai ke tenggorokan. Lalu watazununa dan kalian berprasangka yang macam-macam sama Allah. berprasangka macam-macam. Bagaimana orang-orang yang beriman? Allah sebutkan ini. Hunalika btulial mu'minun. Di sana itu orang-orang beriman diuji. Untuk dipisahkan dari orang-orang munafiqin. Wazul zilu zilzalan Digoncangkan hati mereka. Agar nampak mana yang mukmin dan mana yang munafik. Bagaimana dengan orang-orang ini? Keluar. Yang selama ini disimpan oleh orang-orang munafik di hati mereka. Yang selama ini sejatinya mereka adalah orang-orang yang tidak beriman. Tapi mereka berpakaian dengan pakaian keimanan. Mereka sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berada di softnya para sahabat Nabi. Mengklaim diri mereka beriman dengan Allah dan hari akhir pada saat ujian tiba. Pada saat petaka datang kita lihat Allah sebutkan Allah sebutkan wa irdiyakulul munafiqun ketika orang-orang munafik berkata fi dan ada orang-orang beriman yang imannya lemah yang ada penyakit tidak ada dia apa kata mereka ma wadana wa Allah wa rasuluhu illa huru. Kita dijanjikan akan menang, kita dijanjikan akan menguasai Persia, akan menaklukkan Romawi, akan sampai Islam ini keamanan, oh semua itu tipu daya aja, janji-janji yang nggak benar. Nih, seudham yang ada di hatinya selama ini muncul di Dan masih banyak lagi ucapan-ucapan mereka yang menunjukkan kalau mereka memang orang-orang yang tidak baik dalam peribadatan mereka kepada Allah yang munafik tampak kalau dia orang-orang munafik yang selama ini disimpan di hatinya akan muncul dalam raganya akan muncul dalam lisan dan ucapannya Jadi bagaimana orang-orang yang beriman coba dibaca di ayat 21 dan 22 di ayat 21 dan 22. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarlallaha katsiran Walamma ra'al mu'minun al-ahzaba qalu hadza ma Allahu wa rasuluhu wa wa rasuluhu wa ma Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu <Sesulullah> suri tauladan <Sesulullah> yang baik bagimu yaitu bagi orang bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan yang bersekutu itu mereka berkata inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita dan benarlah Allah dan Rasulnya dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka Allahu Akbar kita bisa melihat nih perbedaan antara ucapan orang-orang munafik ucapan orang-orang Islam yang lemah imannya yang berpenyakit hatinya dengan orang-orang yang beriman kita diperintahkan untuk mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mencontoh Nabi alaihi wasallam. Bagaimana kesabaran beliau? Beliau itu nabi sallallahu alaihi wasallam diuji dengan ujian yang berat seperti itu. Dan orang-orang beriman ketika melihat pasukan datang menyerang Tatkala disebutkan watazununa billahi dzununa dan kalian pada waktu itu berprasangka macam-macam kepada Allah Subhanahu wa taala akhirnya prasangkaan orang munafik keluar dari lisannya dan prasangkaan orang-orang beriman keluar dari lisan Sahabat-sahabat Nabi yang beriman mengatakan qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasul Ini yang dijanjikan sama Allah dan rasulnya ini nih Orang-orang munafikin dan yang berpenyakit hatinya mengatakan janji Allah dan Rasulnya itu tipu daya aja. Tapi orang yang beriman mengatakan ini janji Allah dan Rasulnya. nya wa Rasul. Dan benar apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Wa ma illa imanan wa tasliman. Ternyata kondisi yang menyesakkan dada mereka. Itu menjadikan orang beriman tambah beriman. Menjadikan mereka tambah berserah diri sama Allah. Kok bisa seperti itu? Karena mereka berhusnudzon sama Allah. Ini nih jamaah. Gimana Ustaz? Mereka mau diserang, mau dibantai, dibunuh. Malah para sahabat mengatakan ini janji Allah dan Rasulnya. Iya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah supaya kita tahu mana yang Allah janjikan sama kita

أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Ataukah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga padahal belum datang kepadamu cobaan seperti yang dialami orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa kemelaratan, penderitaan, dan dikuncang dengan berbagai cobaan. Sehingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berkata, Kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah Akbar ya Kita lihat sahabat Nabi. Mereka tahu ini janji Allah dan Rasulnya. Memang harus seperti ini. Allah tuh berjanji, kalau kalian, apa mengira kalian bisa masuk surga? Padahal kalian belum tertimpa seperti apa yang menimpa orang-orang sebelum kalian, sehingga para sahabat ketika mendapatkan cobaan yang dahsyat, langsung mereka ingat: "Ini janji Allah dan Rasul, ini jalan menuju surga yang harus dilewati oleh mereka." Dan hal itu menambah keimanan mereka. Mereka memang harus sampai titik nol. Di situ, mereka benar-benar berserah diri kepada Allah. Apa yang bisa dilakukan? Tapi mereka tetap berkhusus. Karena kita tahu. Allah mengatakan dalam hadis kudsi, Ana inda Aku terserah. Terasangkaan hambaku kepada aku. Terserah. Mau bersangka apa? Baik. Kita akan pergi ke masa yang silam. Sebelum masa Rasulullah SAW. Kita akan melihat bagaimana Nabi Ya'qub AS berhusnudhan sama Allah. Coba dibuka surat Yusuf ayat 87. delapan tujuh ya Ustaz delapan tujuh يا بني يذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون Wahai anak-anakku, pergilah kamu carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Allah jemaah. Kita bisa melihat bagaimana cerita Nabi Yakub alaihissalam. Ayat ini sering kita baca, sering kita dengar tentang cerita Nabi Yakub alaihissalam. Tapi pernahkah kita duduk merenungkan, mentadaburi bagaimana Nabi Yakub bisa berucap ini? Jema kadang kala kita gagal dalam kehidupan ini. Ada yang gagal dalam berumah tangga. Ada yang gagal dalam usahanya sakit hati ini ketika kita gagal. Tapi yang parah ketika orang itu putus asa. Di sini kita lihat. Puluhan tahun. Nabi Yakub berpisah sama Nabi Yusuf. Dia terus berdoa kepada Allah. Dia mengeluhkan apa yang dihadapinya hanya kepada Allah dia mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifu sabar yang cantik kata dia ketika kehilangan Nabi Yusuf beliau mengatakan brun jamil kira-kira 40 tahun kehilangan Benyamin dan kakak Nabi Yusuf yang tertua Nabi Yakub kembali mengulangi ucapannya fasabrun jamil sabar yang cantik sabar yang indah hanya kepada Allah minta pertolongan. Lalu Nabi Yaakub apakah Pakna bersabar kemudian beliau berdiam diri? Beliau berhusnudhan sama Allah. Bahwa semua yang Allah timpakan kepada dirinya adalah salah satu rahmat dan kasih sayang Allah kira-kira setelah 40 tahun beliau perintahkan kepada anak-anaknya mengatakan nih di ayat 87 ya bani yadhabu wahai anak-anakku kalian pergi kalian pergi sana ke Mesir fatahassasumi Yusuf cari Yusuf kenapa masih bisa mengatakan cari Yusuf udah hilang Nabi Yusuf mau dicari di mana tapi beliau husnudzon sama Allah. Ada Yusuf kata dia. Kalian cari Yusuf sama saudaranya. Berangkat. Ditumbuhkan dalam diri anak-anaknya. Wala asumir Jangan putus asa kalian dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Karena sebagian orang mengatakan, aduh, udah nggak mungkin, udah nggak bisa. Oh, gimana kita akan bisa meraihnya? Nggak boleh kata itu ada pada diri seorang muslim. Ada banyak hak yang ada banyak hal yang mustahil buat kita. Ada banyak perkara yang berat buat kita, yang sulit untuk diwujudkan. Tapi tidak ada yang mustahil buat Allah Jalla Jalla. Ini yang menyebabkan kita khusus sama Allah. Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwasanya anak-anaknya ini Udah putus asa nggak mungkin bisa ketemu Yusuf lagi. Di mana Yusuf? Kayak apa modelnya Yusuf? Gimana kita akan jumpain dia? Dari kecil kita buang dia waktu itu. Tapi ayahnya mengatakan wala asu Kita nggak boleh putus asa. Kenapa? Yang putus asa itu orang-orang kafir. Yang tidak beriman dengan kebesaran Allah. yang tidak tahu bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir. Yang tidak faham bahawa semua tindakan Allah itu penuh dengan hikmah karena Allah itu alimun hakim. Ahibbati fillah. Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'an beliau menjelaskan tentang beberapa model orang yang su'udhon. Anak akan bacakan beberapa darinya, agar supaya kita bisa memahami gimana sih makna su'udhon kepada Allah. Soalnya dengan adanya contoh, kita bisa tahu, oh ternyata anak masuk dalam contoh ini.

Berburuk sangka kepada Allah dengan prasangkaan yang buruk, prasangkaan yang tidak benar dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan mereka sendiri atau dengan perbuatan Allah kepada orang lain. Berkaitan dengan kita atau berkaitan dengan Allah menimpakan sesuatu buat orang lain. Wala yaslamu an illa man araf Allah wa araf asma'ahu wa wa arafa mujiba hamdihi wa hikmatihi. Ibn menjelaskan bahwasanya tidak akan selamat dari suudzon kepada Allah ini kecuali orang yang mengenal Allah. Ini yang pertama. Jadi kalau kita bicara bagaimana supaya kita selamat dari suudzon, Ibnu Qayyim sudah jelaskan. Yang pertama orang yang mengenal Allah, mengenal asma Allah mengenal sifat-sifat Allah dan mengenal apa yang menjadi pendorong untuk memuji Allah dan hikmah-hikmah yang Allah kerjakan. Jadi, ya kalau ingin gak seudhan sama Allah, harus mengenal Allah. Harus belajar tauhid, Harus belajar rukun iman yang pertama. Harus mendalami syahadat kita. Kita mengatakan, asyhadu alla ilaha illallah. Lalu engkau seudhan ama Allah. Engkau meminta keselamatan kepada selain Allah. Ada banyak yang disebutkan oleh Ibn Qayyim. Anak akan sebutkan beberapa nya. Yang pertama beliau katakan, di antara yang beliau katakan, Faman qanita min rahmatih, wa aisa min rauhih, faqabdan nabihi dhamnasaw. Barang siapa yang putus asa dari rahmatnya Ya merasa putus asa juga dari pertolongan Allah Maka dia telah su'udhul sama Allah Orang yang punya utang Bertahun-tahun ditunggu Dia udah berdoa Ustaz, anak udah baca doa Ustaz Doa yang diajak ke Nabi alaihi salatu wassalam Allahumma kfini bi halalika an haramik wa agnini bifadlika fadlika tapi kok gak ada jawabannya Ustaz ya udah 10 tahun Nabi Ya'qub 40 tahun beliau masih yakin dan ini husnul kok gak kenal sama Allah wa man nabi annahu la yansuru dinahu wa kitabahu Barang siapa yang berprasangka bahwa Allah tidak menolong agamanya. Bahwa Allah tidak menolong kitabnya. Nih, ketika kita melihat peristiwa di Palestina. Ketika kita melihat peristiwa di Rohingya. Mungkin sebagian orang berpikir, kenapa Allah kok gak bantu mereka? hati-hati jangan sampai suudzon. Barang sering menyangka Allah tidak menolong agamanya, tidak menolong kitabnya, bahwa annahu yudilu syirka ala tauhid dan bahwa Allah memenangkan kesyirikan di atas tauhid dan kebatilan di atas kebenaran idalatan mustaqarrah yadmahillu ma'ah tauhid wal haqq idmihlalan menjadikan kemenangan itu kemenangan yang seterusnya yang selamanya Sehingga tauhid akan hilang, kebenaran akan hilang, dan tidak akan pernah datang kebenaran itu, maka dia telah suudzon sama Allah, dan dia telah menisbatkan kepada Allah apa yang tidak pantas bagi Allah dengan prasangka seperti itu, menisbatkan kepada Allah sesuatu yang tidak layak dengan keagungannya dengan kesempurnaannya dengan sifat-sifatnya dengan pujiannya dengan izahnya, dengan kehormatannya dengan hikmahnya dengan ketuhanannya dan Enggak mungkin gitu loh gak mungkin dibiarkan kesyirikan itu menang, itu tidak mungkin kalaupun kita melihat seakan-akan kesyirikan kekufuran itu lebih menonjol, lebih dominan terhadap kebenaran. Kita di berbagai negeri, umpamanya, nggak mungkin kita kalau beriman sama Allah, kita akan yakin. Maksudnya nggak mungkin Allah akan menghinakan awliya. U. Hizbah. Nggak mungkin. Allah mengatakan tentang hizbuhnya. Bahwasanya saya Hizbullah itu humul ghalibun. Mereka akan menang. Tapi kalau ada sesuatu yang mungkin melambatkan hal itu, ya kita yang seharusnya berpikir. Tetap kita husnudhan sama Allah dan suudhan sama diri kita. Wa antakunan nusratul mustaqirra wa dhafarul li'ada'ihil musyrikin bihi. Tak mungkin sudah. Kemenangan itu akan selama-lamanya buat orang kafir. Datang waktunya dia akan jatuh. Tinggal kita yang harus memperbaiki diri. <tuh> Barang siapa yang berpendangan, membolehkan dosanya, Allah akan mengazab awliya'nya. Allah akan mengazab kekasih-kekasihnya. Padahal kekasih-kekasihnya berbuat baik, orang-orang soleh, kemudian dia samakan antara kekasih-kekasih Allah dengan musuh-musuh Allah, maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nih yang mungkin berhubungan dengan kita. Wa man dhanna annahu alaihi Barang siapa yang berprasangka bahwasanya Allah akan menelantarkan, mensia-siakan amal soleh dia. Karena ada sebagian orang ketika kena musibah mengatakan, "Ya Allah, aku kan sudah salat, aku kan sudah taat kepadamu." barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan mensia-siakan amal soleh yang diamalkan ikhlas lillahi ta'ala dalam pelaksanaan perintahnya dan Allah akan ya melupakan amal itu maka dia telah berprasangka buruk kepada Allah kemudian nih yang berkaitan dengan orang-orang yang hijrah subhanallah Ibnu Qayyim udah balas nih. Udah bahas nih. Berapa tahun yang lalu. Mungkin 700 tahun yang lalu kira-kira. Beliau -kira. mengatakan waman nabi. Barang siapa yang berprasangka kepada Allah. Annahu idza taraka li ajli syai'an lam yu'awwithu khairan minhu. أو من barang siapa yang berprasangka bahwa kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah Allah tidak akan kasih ganti sehingga sebagian orang berpendapat kalau engkau hendak meninggalkan sesuatu karena Allah cari gantinya dulu ada yang berpendapat seperti itu karena berpikir nanti kalau engkau tinggalkan karena Allah gimana kalau Allah tidak kasih ganti buat kamu Subhanallah. Ini su sama Allah. Ketika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kemudian engkau berpikiran, kayaknya enggak dikasih ganti. Anda mau cari ganti dulu sendiri. Kita lihat bagaimana para sahabat Nabi yang hijrah. Apakah mereka menanti ganti dari Allah? Dan bagaimana para sahabat Nabi ketika meninggalkan Mekah, yang kaya raya, yang berada, yang punya rumah sampai ke kota Madinah sebagian tinggal di masjid numpang di rumah orang tapi mereka tidak pernah seuzon sama Allah mereka yakin Allah akan kasih ganti hati-hati orang yang berpikir kayaknya nggak dikasih ganti sehingga engkau mencari ganti sendiri dulu atau barang siapa yang beramal untuk Allah. Kemudian dia berpikir tidak akan dikasih sesuatu yang lebih indah daripada amalannya. Maka dia telah berprasangka buruk sama Allah. Kalau engkau sodakoh. Lalu engkau berprasangka kayaknya nggak digantiin sama Allah. Sehingga yang rencana 10 juta jadi 5 juta yang rencana 100 juta jadi 50 juta. Karena ada perasaan ini 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 amalan hati jemaah, Enggak akan dikasih ganti sama Allah. Allah marhamna Allah, jemaah, Kayaknya Anda masuk dalam yang bab ini. Allahu akbar. Barang siapa yang beramal karena Allah kemudian dia berprasangka enggak akan dikasih yang lebih baik dari itu. Padahal Allah janji. Kalau bicara sodako. Allah udah janji. In tuqridullaha hasanan. Yuba'if hulakum. Allah janji. Kalau kalian ngutangin Allah. Dengan pengutangan yang baik. Allah akan lipat gandakan. Wallahi ya. Mungkin kita termasuk. Sehingga kadangkala kita punya hitung-hitungan yang yang sangat duniawi sekali yang lupa dengan kebesaran Ilah. Nah. Kemudian beliau menyebutkan di antara bentuk su'udzan fa'aktharul khalqi kebanyakan manusia bal kulluhum illa man Allah yadhunnuna billahi ghairal haqqi dhannas so beliau mengatakan bahkan semuanya kecuali orang yang Allah kehendaki mereka itu kebanyakannya adalah berburuk sangka kepada Allah menyangka dengan prasangkaan yang enggak baik dan tidak benar fa inna ghaliba bani adam ya'taqid annahu mabkhusul haqq naqisul haqq wa annahu yastahiq fuqa ma atahullah kebanyakan anak adam itu berkeyakinan bahwa dia tidak mendapatkan haknya bahwa keberuntungan dia dikurangin padahal dia seharusnya bisa mendapatkan yang lebih besar dari itu. Kenapa kok sama Allah dikasih cuma sedikit? Ini kebanyakan manusia kata Ibnu Walisanu halihi Dan kondisi dia seakan-akan dia mengatakan walamani rabbi. Wa mana anima Seakan-akan dia mengatakan Robku membalimiku, Allah mendolimiku. dan tidak memberikan hakku. Seakan-akan dia mengatakan itu. Karena mungkin dia mengatakan, "Aku ni kan sudah doa, aku kan sudah berusaha, aku kan sudah bantu sana sini, kok enggak dikasih sama Allah?" Engkau seakan-akan mengatakan Allah mendolimimu. Wa nafsuhu tashhadu alaihi bidzalika. Dan jiwa dia menjadi saksi atas apa yang dia kerjakan. Wa huwa wa la ala Lisannya mengingkari. Kalau dikatakan, Nih, kau beranggapan Allah menjelaskan. Enggak lah, siapa? Enggak boleh kita mengatakan hal itu. Dia berusaha untuk menutupi apa yang ada dalam hatinya dia nggak berani terus terang. Tapi ada perasaan itu. Hati-hati jemaah. -hati, Mungkin sebagian orang mengatakan, Ustadz, anak 20 tahun Ustadz, belum punya anak Ustadz. Semua yang diperintahkan Allah udah anak kerjakan. Semua usaha secara duniawi anak udah kerjakan. Terus, apakah kau berpendapat Allah mendolimimu. Berpendapat bahwa kau seharusnya kalau yang sakit berpendapat harus sembuh. Ya enggak lah. Dia hati Ibnu mengatakan kondisi dia itu menunjukkan kalau dia suufan sama Allah. Seakan-akan dia mengatakan Allah mendolimi dirinya. Yang sakit Bertahun-tahun sakit. Anak udah ruqyah ustadz, Anak udah minum madu. Anak udah bekam. Anak udah kesana, kesini. Anak udah habis uang banyak. Anak gak sembuh. Terus. Engkau akan mengatakan seakan-akan Allah membalimi dirimu. Seharusnya yang engkau dapatkan itu kesembuhan. Atau usaha yang engkau lakukan. Sehingga ketika kesembuhan tidak datang. Engkau seudhan sama Allah. Wallahi syarat. Apa yang dikatakan Ibn Qayyim? Seakan-akan itu terjadi dengan kita. Beliau mengatakan, Waman fattasha nafsahu. wa ghalghala fi ma'rifati dafa'iniha wa tawai'aha. Ra'a thalika fiha kaminan kumunan nar fi zinan. Barang siapa yang memeriksa dirinya, dia masuk ke relung-relung hatinya, dia masuk membongkar apa yang terpendam, terkubur di dalam jiwanya, dia akan melihat. Ternyata perasaan itu ada seperti adanya api dalam korek. Dalam apa? Korek api kalau kita lihat apa namanya korek api yang korek yang dia apa iya korek api korek api Hah? ada api di situ tinggal digosek uh, digesekkan dikit terbakar tersembunyi api itu di sana perasaan itu kata Nukaim zannab man mansyita amma Ya sudah, engkau tinggal gosekkan ke mana engkau mau. Di situ akan nampak api itu. Akan terlihat kalau ternyata perasaan itu merasa dizalimi sama Allah, merasa seakan-akan haknya tidak dikasih sama Allah, itu ada kata Nur Tapi ada dalam korek itu. Tinggal digesekkan terbakar. walau fattashta man la indahu alal qadar wa malabatan Akbar kalau engkau memeriksa orang-orang yang kau periksa kau bergaul sama mereka datang ke orang-orang yang sakit datang ke orang-orang yang tertimpa musibah yang terkena bencana engkau akan melihat kau akan dapatkan di dia penolakan kepada takdir. Mencelah kenapa takdir itu terjadi sama dia. Kenapa kok, kok seperti ini? Gitu loh. Kok aku dapat ini? Waktirahan alaihi khilafah majarabi. Bahkan mungkin ada usulan dari dia. Kalau bisa takdirnya gak kayak gini ya Allah. Gak pantas aku mendapatkan ini. Wa <tik> karena yang bagi kada wa Seharusnya yang terjadi itu kayak gini. Seharusnya kayak gini. Fa mustaqillun wa Ada yang perasaan itu banyak di diri sebagian orang. Ada yang perasaannya sedikit. Lalu Ibn Qayyim mengatakan, Wa nafsaka hal anta salimun min dhali. Dan engkau periksa dirimu. Apakah engkau selamat dari perasaan itu? Allah jaman. Kita perlu memeriksa diri kita. Ada banyak hal yang berkaitan dengan su'udzon yang seharusnya kita dalamin. Bukan hanya menjadi pembahasan yang yang global. Tapi Ibn Qayyim membahasnya dengan detail. Berkaitan dengan hati kita. Lalu beliau mengatakan. Fa'in tanju, minha tanju min di azimatin. Wa illa fa'inni la Kalau engkau selamat dari penyakit ini, engkau selamat dari penyakit yang besar. Kita tuh sangat takut dengan yang namanya kanker. Takut ada penyakit-penyakit yang memang menjadi momok dan hantu. Sehingga kita berusaha untuk mengeceknya, memeriksanya, datang ke dokter, datang ke sana. Tiap bulan ada yang cek up darahnya untuk melihat apakah ada penyakit itu di dirinya. Sehingga dia bisa mengobatin sebelum akut. Maka Ibn Qayyim mengatakan, Fa Intan juminha. Kalau engkau selamat dari penyakit ini. Engkau selamat dari penyakit yang dahsyat. Wa illa. Tapi Aku mengira engkau akan selamat. Berarti kita harus memeriksa dan mengobatinya. Coba. Terus, apa obatnya? Bagaimana kita ya selamat dari perasaan-perasaan ini? Kata Ibn Qayyim, beliau menggambarkan peta untuk menuju ke jalan keselamatan. Beliau mengatakan falyatani labibun nasih li nafsihi bi hadzal Hendaklah orang yang cerdas, orang yang berakal, orang yang menasehati dirinya yang ingin keselamatan dan kebaikan buat dirinya itu perhatian dengan bab ini. Wal yatub ila taala. Hendaklah dia bertobat kepada Allah jalla jalaluh. Wal yastaghfir kull waqt man dhannahu bi rabbih wan Hendaklah dia beristighfar dari semua waktu yang di situ dia pernah bersuudzon sama Allah. Dia bertobat dari yang lalu, nih jemaah. Kadang kala kita ketika berpikir, "Enggak Ustaz, ana alhamdulillah enggak pernah berzina, ana enggak pernah mencuri, ana enggak pernah enggak pernah enggak pernah." Tapi ada dosa-dosa yang itu sangat detail sekali yang mungkin enggak bisa dilihat. Ada bakteri, ada virus yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Harus menggunakan mikroskop. Harus menggunakan mungkin mega mikroskop atau apalah. Maka kita perlu sadar. Alhamdulillah engkau tidak pernah berzina. Alhamdulillah engkau nggak makan riba. Tapi mungkin engkau seorang sama Allah. Ketika engkau bertobat, ketika engkau hijrah, mulai muncul itu. Perasaan-perasaan kayaknya tidak ridho dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah dia tobat kulla waktu setiap saat min Setiap waktu dia beristighfar, setiap waktu dia bertobat dari semua prasangkaan buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaklah dia berprasangka buruk kepada dirinya, yang merupakan menjadi sentral keburukan dirinya. Tempat baliknya keburukan itu diri kita, sumber kejahatan itu diri kita. Al-murakkaba ala al-jahli wa Jiwa manusia yang memang sudah dibikin di atas kebodohan dan kebolima. Kita tahu Allah Jalla Jalla ketika menawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung. Mereka semua angkat tangan. Mereka tidak mau menerima amanah itu. Fahamah, fahamalahal insan. Kemudian manusia mengemban amanah itu. Apa kata Allah? Innahu kana jahula. Manusia ini benar-benar makhluk yang sangat bolim dan sangat bodoh. Kalau kita tahu kita ini orang yang sangat bolim dan sangat bodoh. Berarti keburukan itu dari kita sumbernya. Dari kebodohan karena kita nggak paham. Dari kevoliman karena nafsu kita. Rakus awla min ahkamil hakimin. Dia dirinya lah yang lebih pantas untuk dipersangkakan keburukan kepadanya daripada Allah yang merupakan ahkamul hakimin, hakim yang paling penuh, yang paling bijak. Wa adilin. Allah adalah yang paling adil di antara semua orang-orang yang adil, Wa arhamir rahimin. Allah. yang paling pengasih di semua yang punya rahmat dan kasih sayang. Allah Bahkan sumbernya rahmat itu dari Allah Al Maha hamid Maha Allah yang Maha Kaya, Yang Maha terpuji. ghinatta. Dan bagi Allah itu segala kekayaan Yang sempurna. Walhamdu tam bagi Allah segala pujian. Ingat. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala pujian dari Allah untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan yang kita lakukan, kita tidak berhak mendapatkan pujian darinya. Karena sejatinya itu Allah yang membantu kita melakukan kebaikan. Maka Alhamdulillah. Atam itu milik Allah. Wal hikmatut Dama dan hikmah yang sempurna itu dari Allah. Artinya semua pekerjaan Allah, semua tindakan Allah itu pasti ada hikmahnya. Kita harus yakin. Lahal kamalul min kulli Bagi Allah kesempurnaan yang mutlak yang absolut dari segala sudut. Mau dilihat dari mana? Kenapa ini dikasih penyakit? Kenapa ini dikasih kesembuhan? Kenapa fulan sukses? Kenapa fulan gagal? Kenapa fulan diterima kerja? Kenapa fulan di PHK? Kenapa fulan cantik? Kenapa fulan jelek? Bagi Allah kesempurnaan yang mutlak dan hikmah yang mutlak dikatakan al munazzah afwan tadi kita kelewatan baca wal hikmatu tama al munazzah an kulli su'in fi wa sifatihi Allah itu tersucikan dari segala keburukan di zatnya di sifatnya di perbuatannya dan di nama-nama Allah fadatuhu lahal kamalul mutlaq min kulli wajhin zat Allah itu di situ ada kesempurnaan yang mutlak dari segala sudut wa sifatuhu Sifat Allah seperti itu pula, perbuatannya seperti itu pula. Kulluha hikmatun wa masalah. Ingat semua kerjaan Allah, semua tindakan Allah itu hikmah dan maslahat. Ada hikmahnya dan ada maslahat. Ada kebaikan. Wa wa adil. Semua tindakan Allah itu adalah rahmat dan keadilan. Ketika Allah memberikan pahala yang berlimpah ruah, ketika Allah menyembuhkan dirimu, itu rahmat Allah. Ketika Allah memberikan azab buat dirimu, memberikan musibah dan petaka kepadamu, itu keadilan dan bukan kebaliman. Engkau pantas mendapatkan itu. Makanya, Asma binti Abu Bakar, subhanallah, kalau dia pening kepalanya, dia pegang, dia pening kepalanya mengatakan, Hada bi zambi, wa ma ya'fullahu ini karena dosaku ya Allah, karena dosaku pening ini ya Allah dan yang dimaafkan sama Allah banyak. Artinya kalau semua dosa yang kita lakukan menyebabkan kita sakit, binasa kita. Asma mengatakan ini karena dosaku ya Allah dan yang Engkau maafkan banyak ya Allah. Wa asma'uhu kulluha husna dan nama-nama Allah semuanya indah. Antu baca. Baca هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم جب أدبتي أنا مع الله دي آخر سرعة الحشر نعم تيجأ آية دي آخر سرعة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون huwa allahul khaliqul bari'ul lahul asma'ul husna wal wa huwal azizul dia lah Allah tidak ada Tuhan selain dia mengetahui yang gaib dan yang nyata dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Subhanallah. Tuh, Allah itu maha segalanya. Maha kebaikan. Maka maha keindahan. Jadi semua kebaikan. Semua keindahan. Itu dari Allah. Sehingga tak kita membaca nama-nama Allah. Dan memahaminya. Dan merenungkannya. Insya Allah hilang seudan itu. Tapi tadi dikatakan. Hampir selalu ada di diri manusia. Lalu Ibnu Qayyim men menutup إن فلا تظنن بربك ظن سوء فإن الله أولى بالجميل ولا تظنن بنفسك قط خيرا وكيف بظالم جان جهول وقل يا نفس مأوى كل سوء أيرجى الخير من ميت بخيل وظن بنفسك السوء تجدها كذاك وخيرها كالمستحيل وما بك من تقى فيها وخير Yang artinya, beliau mengatakan, "Jangan sekali-kali engkau berburuk sangka kepada Allah, sesungguhnya Allah lebih pantas dengan segala kebaikan, dengan segala keindahan. Jangan sekali-kali engkau berbaik sangka dengan dirimu, jangan sekali-kali engkau berbaik sampah." berbaik sangka dengan dirimu. Gimana mau berbaik sangka dengan seorang yang zalim dan sangat bodoh? Wa qul nafsu, katakan kepada dirimu, engkau tempat segala keburukan. Apakah mungkin diharapkan kebaikan dari mayit dari seorang yang sudah mati dan dia bakhil? Mayit bakhil, engkau berharap duit dari dia? Wa Berprasangka buruk kepada dirimu, engkau akan mendapati benar memang Benar dirimu itu banyak keburukan di dirinya. Seperti itu dan kebaikan dari jiwa itu hampir mustahil kata Ibnu Qayyim. Adapun ketakwaan yang ada di dirimu. Adapun ketakwaan, ketaatan yang ada pada dirimu dan kebaikan yang engkau lakukan fatilka maka semua itu adalah anugerah Allah yang Maha Agung. Di dirimu sekali-kali nggak ada. Dan juga kebaikan itu bukan dari dirimu tapi kebaikan itu minar rahman dari Allah ar rahman fashkur lid dalili maka bersyukurlah karena ada orang yang mengarahkanmu. barakallahu fikum itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini berkaitan dengan husnul kepada Allah jalla jalaluh hadza wallahu a'lam mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab nah Ustaz? mau tanya uh, kalau ada orang yang udah sampai titik uh, dia uh, tobat gitu ya, apa istighfar. Tapi ya lisan halnya itu sebenarnya saya dosa apa ya gitu. Itu gimana ya Ustaz? Ada orang orang uh, yang seperti itu gitu. Nah, barakallahu fiik. Ibnu Sirin rahimahullahu taala itu pernah dia di penjara alim ulama di penjara karena utang ya dia beli minyak 40 galon dia beli ternyata di minyak itu ada bangkainya tikus maka dia berpikir enggak ah, boleh jual najis ini mesti walaupun cuma di satu galon tapi pikiran dia ini kan dari satu tempat berarti dari tempat itu sudah ada udah ada bangkai tikusnya akhirnya dibuang sama dia yang menyebabkan dia dipenjara karena utang dia harus bayar tanggungan utang tersebut apa kata dia aku tahu ini karena dosaku 40 tahun yang lalu dia pernah mengatakan kepada sahibnya ya muflis eh hey, orang bangkrut dia pernah manggil sahibnya dengan orang bangkrut Wahai orang yang pailit. Allah bikin dia pailit. Kemudian. Setelah 40 tahun. Para ulama ketika mengomentari hal ini. Mereka mengatakan. Qallat dhunubul qawmi fa'alimu min aina utu. Wa kathrat dhunubuna. Falam na'lan. Falam na'lam na min aina utina. Orang-orang itu dosanya sedikit. Sehingga ketika mereka kena musibah, langsung tahu ini gara-gara dosa yang ini. Tapi kalau kita, dosa kita banyak. Tatkala kita kena musibah, Allahu Akbar. Dosa yang mana? Banyak dosa kita. Sehingga kita tidak tahu dari dosa yang mana. Jadi kalau ada seorang yang istighfar lalu berkata, ini karena dosa yang mana ya? Insya Allah masih nggak masalah. Artinya dia tahu dosaku banyak. Tapi dosa yang mana? Tapi kalau dia mengatakan, aku dosa apa ya? Ucapan yang seakan-akan dia tidak pantas mendapatkan azab itu, mendapatkan musibah itu, ini yang seudhan sama Allah. Jadi yang pertama harus dikatakan oleh oleh jiwa kita, kita harus didik dia, engkau ini punya dosa, banyak dosa. Dan yang Allah maafkan banyak. Kalau berkaitan dengan dosa mana, engkau banyak istighfar dari semua dosa. Karena engkau pantas mendapatkan lebih berat daripada cobaan yang datang sekarang. Jadi hati-hati dengan ucapan itu yang akhirnya nanti akan mengantarkan kepada suudzon sama Allah atau merasa kayaknya nggak pantas untuk mendapatkan musibah itu. Katakan engkau lebih pantas mendapatkan yang lebih dahsyat dari itu. Makanya Allah katakan fasadu fil barri wal bahri ima kasabat nas amilu la Allah katakan muncul kerusakan di muka bumi ini di daratan dan di lautan karena perbuatan manusia, kata Allah untuk menimpakan kepada mereka sebagian sebagian, bukan semuanya dari apa yang mereka kerjakan jadi kalau kita kena musibah langsung yakin, ini karena dosa-dosa kita karena sebagian dosa kita bukan semuanya, kalau semua dosa kita, kemudian Allah timpakan azabnya di dunia, binasa kita jangan oleh karena itu Rasulullah SAW ketika Menyambangin atau membesuk sahabat yang sakit Dilihat kondisinya sangat parah sekali Lalu Nabi SAW mengatakan Hal Apakah engkau berdoa memohon kepada Allah dengan suatu permohonan? Kata sahabat ini Iya ya Rasulullah Aku mengatakan kepada Allah Allahumma ma mu'adzibi fil akhirah fa'ajjil huli fid dunya Ya Allah, azab yang hendak engkau berikan kepada aku karena dosa-dosaku di akhirat, maka aku minta engkau segerakan di dunia. Apa kata Nabi SAW? La tas tati'u dhalik, innaka la tutiku dhalik. Tidak mungkin engkau bisa menahannya. Tidak mungkin. Kalau Allah mau kasihkan kepada musuh, tidak mungkin kau bisa. Hala sa'al al-afiyah. Kenapa engkau tidak minta kesembuhan dari Allah? Meminta afiyah dari Allah. Ah ya, sahabat itu minta afiat dan Allah sembuhkan sahabat itu. Seperti itu. Wallahu alam Sat, saat, uh, saat lagi saat uh, sekarang kan zamannya media sosial saat uh, gimana kalau misalnya lagi ada musibah sakit atau uh, meninggal gitu di grup uh, kan biasa pada ngucapin gitu tapi ada yang nggak ngucapin dianggap nggak 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 peduli gitu terus tapi malah padahal sih yang nggak ngucapin tuh malah langsung ke jenguk atau langsung tindakan lah atau juga misalnya kayak ada musibah ada bencana di Palu tuh kalau bisa tuh ganti profil picture gitu-gitu saat jadi gimana yang ada orang yang lebih ke konten itu ya salah juga enggak atau atau dia langsung tindakan gitu nah, mohon nasihatnya. Ya, nah, barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang ini apabila ada seorang yang meninggal dunia kemudian muncul ucapan bela sungkawa, doa-doa disebutkan. Dan banyak doa-doa itu hanya kopas. Artinya dia tidak membaca doa itu. Dia kopas yang panjang padahal yang diperlukan doa yang engkau panjatkan kau mintakan kepada Allah. Mungkin engkau tidak membalasnya tapi engkau mengatakan Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa wa'akrim wa nuzulahu. Wa dan engkau tidak menyebutkan di sana itu lebih mulia, maka para ulama menjelaskan tentang masalah ini, jadi nggak harus ditulis di sana karena doa yang tersembunyi itu akan lebih dikabulkan daripada doa yang didengar oleh orang banyak. Tapi, kalau ternyata kalau kita tidak mengucapkan doa di sana, sekedar kopas lah umpamanya di sana menyebabkan saudara kita suudzon sama kita maka lebih baik kita pasang di situ kopas pasang tapi kau doa untuk menyelamatkan saudara-saudara kita dari suudzon sama diri kita karena berpendangan oh kayaknya nggak peduli sama anak yang ini itu maka kita juga harus menjaga saudara kita jangan sampai menyebabkan dia dapat dosa gara-gara kita adapun kalau bicara merubah uh, pp ini itu itu kembali kepada diri kita masing-masing jamaah -masing Artinya memang yang perlu dilakukan itu tindakan bukan hanya pencitraan yang ditakutkan ya tulisan-tulisan kemudian mengganti uh, mengganti statusnya di sana obamanya seperti itu sebagai bentuk bela sungkawa ya alhamdulillah kalau dia kita taala hal itu mungkin dia juga bisa mem memotivasi yang lain untuk melakukan hal itu tapi tidak sesuatu yang harus dan kita pun harus husnudon sama saudara kita. Namun jangan sampai kita menyebutkan saudara kita suudon padahal kita bisa menyelamatkan dia untuk tidak suudon sama kita. Dan juga kita tetap ikhlas dalam beramal. Hada wallahu Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya agak jauh ya. Afan, enggak, enggak, enggak terdengar. Mungkin perlu mendekat. Nah. Tentang pembakaran bendera tauhid. Alhamdulillah jemaah. Jemaah. Subhanallah ya. Jadi memang kita lihat ketika ada perkara-perkara yang mengancam keamanan negara. Perkara-perkara yang berkaitan dengan uh, stabilitas sebuah negeri. Kita tidak boleh mudah-mudah mengomentari. Maka serahkan kepada para ulama. Demi untuk menjaga keamanan negeri kita. Ya, dari hati yang paling dalam Anda mengatakan tindakan itu tindakan yang tidak benar mungkin mereka mengatakan itu benderanya HTI ini itu macam-macam HTI adalah ormas terlarang, taib ormas terlarang di negeri kita. Tapi apakah la ilaha illallah itu terlarang umpamanya? Ormasnya terlarang. Kalau memang bendera itu ditemukan dikibarkan, apa tugas seorang umumnya melihat ini memang uh, dia tanda simbol ormas terlarang masih ada. Kemudian bawa, serahkan kepada pihak yang berwajib. Serahkan kepada mereka. Karena kita tahu pelakunya ini bukan aparat pemerintah. Siapa pelakunya? Apakah mereka punya hak untuk melakukan, kita tahu sweeping ini macam-macam. Nggak boleh dilakukan sama ormas Islam. Tapi kadang kala ada yang, ya ada yang tindakan yang nggak benar. Cuman. Arogansi kadang kala yang perlu diluruskan. Maka tindakan kita, kita membenci perbuatan itu dengan tetap menjaga uh, stabilitasnya. Saudara, alhamdulillah MUI sudah turun tangan dan memberikan fatwa. Ini pentingnya jamaah, karena jangan sampai ada yang memancing di air keruh. Jangan sampai ada uh, perkara yang seharusnya bisa diluruskan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang melakukan hal itu diberi hidayah oleh Allah SWT, diberi petunjuk oleh Allah SWT, dan sekali lagi karena sangat uh, apresiasi sekali kepada MUI yang langsung uh, mengeluarkan surat edaran mencela uh, mengutuk perbuatan itu kemudian meminta kepada aparat pemerintah untuk menindaknya dan semoga dengan kejadian ini jadi pelajaran buat yang lainnya. Yang jelas la ilaha illallah nahya 'alaihi wa namutu 'alaihi insyaallah ucapan yang kita akan hidup senantiasa di bawah la ilaha illallah dan kita akan mati dengan la ilaha illallah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Pak Ustad, nah. saya mau tanya bagaimana caranya agar kita bisa mencintai Allah sepenuh hati, mencintai Rasulullah sepenuh hati, dan mencintai Al-Quran sepenuh hati, istiqomah sampai akhir usia. Makasih. Masya Allah, ini pertanyaannya bikin kajian baru lagi kita. <laughs> iya, Anda akan berikan jawaban yang yang ringkas ya karena waktu memang. Yang pertama kita tahu sebuah peribahasa yang sering kali kita dengar dan kita ucapkan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak sayang. Maka jalannya untuk mencintai Allah sepenuh hati, mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati, mencintai Al-Quran sepenuh hati, mencintai La ilaha illallah sepenuh hati, mencintai Al-Quran sepenuh hati, kita harus mengenal siapa itu Allah. Kita tuh kalau tahu dengan kebaikan orang, subhanallah ya, andai kata kita nih bicara dalam kehidupan manusia. Ada orang yang ngasih mobil sama kita. Ada orang yang ngasih motor sama kita. Ada orang yang ngasih rumah sama kita. Dia yang fasilitas semua dia yang berikan. Kita nggak pernah ketemu sama orang itu. Mungkin ketika kita ketemu di jalan sama orang itu, kita biasa-biasa aja karena kita nggak tahu. Mungkin dia assalamualaikum, kita waalaikumsalam. Mungkin dia pergi. Lalu tatkala ada orang yang ngasih tahu, Mbak, tahu perempuan yang lewat itu. Iya, siapa dia? Dia itu yang memberikan semua fasilitas sama apa kira-kira yang akan dilakukan oleh anti? Anti akan lari mengejar dia. Hanya sekedar mengatakan makasih banyak. Maka tak kenal, maka tak sayang. Usahakan mengenal Allah. Karena semuanya ini dari Allah. Kita kalau bicara jari-jari kita, kita sama dokter yang bantu lahiran aja, kita katakan makasih dok, ya Alhamdulillah anaknya sehat. Masa kita nggak cinta sama Allah yang memberikan segalanya sama kita. Sama Rasul alaihi Wasallam juga seperti itu. Kenali Nabi SAW. Baca sejarah hidupnya. Kalau mengenali Allah dengan ayat-ayatnya, dengan nama-namanya, dengan ciptaan-ciptaannya. Mengenali Rasul alaihi Wasallam dengan segala kebaikan yang beliau lakukan buat umatnya. Doa-doa beliau. Beliau tuh mikirin kita. Beliau tuh rindu sama kita. Beliau tuh menanti kita alaihi Wasallam dengan Al-Qur'an Al Karim yang dengannya kita bisa tahu halal dan haram. Kita bisa tahu mana yang dicintai Allah, mana yang dibenci sama Allah. Maka caranya adalah dengan belajar, mengkaji dan merenungi. Niatkan ketika mengkaji tentang Allah memang untuk dekat sama Allah. Karena begini, kadang kadang orang belajar itu karena pangko belajar, iya sebentar lagi aku mau ngajar pelajaran ini. Anak mamanya mau bahas masalah husnudzon sama Allah. Anak mau nggak mau harus mengkaji. Tujuannya jangan hanya anak belajar ini untuk apa? Ya untuk, untuk anak sampaikan. Bukan tujuan pertama tadi untuk mengangkat kebodohan dari diri kita, untuk memperbaiki diri kita. Kemudian kita ingin berusaha untuk menyampaikan kepada orang lain dan mengangkat kebodohan dari mereka. Hada <tuh> wallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dari nama-nama Allah yang sangat kita maknai dan kita cintai tadi, ketika kita berdoa kepada Allah, kita seharusnya lah menyebut nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah terlebih dahulu. Tapi seandainya Ustaz, kita tidak paham nama Allah ini cocok dengan doa yang akan bolehkah kita mengganti Dengan bahasa kita tentunya kita berusaha semaksimal yang kita mampu untuk bisa mengganti apa ini nama Allah misalnya ar al, -Zaq, al, -Zaq, al, -Zaq, al -Zaq, dan yang lain-lainnya Ustaz demikian ya, Ustaz telah. Barakallah jemaah, subhanallah, pertanyaan yang indah sekali yang berkaitan dengan Asmaul Husna di mana Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang indah hendaklah engkau berdoa dengan nama-nama yang indah itu nama-nama Allah tidak bisa dibikin-bikin tidak bisa dengan ijtihad para ulama nama Allah tentunya dari Allah yang menamakan dirinya dan dari Rasulullah sallallahu alaihi yang menerima wahyu dari Allah subhanahu wa taala sehingga kalau bicara bagaimana kita bertawasul dengan asma Allah al-husna. Sedangkan kita nggak faham dengan artinya. Maka baca artinya. Kalau dikatakan ar arrozak ar -razzab itu nama Allah. Maha pemberi rizki itu arti nama Allah. Bukan nama Allah. Nama Allahnya adalah ar -razzab. Sehingga kalau kita mau mengatakan ya razaq. Maka di situ kita memanggil Allah dengan namanya. Kalau kita mengatakan wahai yang maha memberikan rizki, kita memanggil Allah dengan arti dari namanya. Tidak ada masalah sebenarnya. Tapi tetap usahakan kalau bicara kita nama-nama uh, Allah. Rasulullah SAW mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis nasman mi'atan illa wahida. Allah Jalla Jalaluhu memiliki 99 nama. 100 kurang 1 man ahsaha Barang siapa yang dapat menghitungnya, maka dia akan masuk surga. Menghitungnya yang pertama dengan menghafalnya. Menghafalnya. Yang kedua dengan memaknainya. Faham dengan artinya. Yang ketiga dengan berdoa dengan nama Allah itu. Tentunya setelah hafal namanya Allah yang 99, kemudian tahu sama artinya, Ya, kita dituntut untuk belajar. Yang ketiga, berdoa dengan nama-nama itu. Yang keempat, beribadah dengan konsekuensi nama-nama itu. Jadi kalau kita bicara, boleh gak kita mengatakan, ya Allah engkau yang maha memberikan rezeki? Gak apa-apa. Tapi yang maha memberikan rezeki itu arti dari nama Allah. Sedangkan nama Allahnya adalah ar rozak Nama Allahnya ar rozak Maka berusahalah. Jangan kita berputus asa mengatakan susah, susah Ustaz menghafal Ustaz nanti engkau seudon lagi sama Allah susah buat dirimu tapi mudah buat Allah subhanahu wa ta'ala sehingga berusaha untuk menghafal nama ya latif ya alim ya nama-nama yang Allah sebutkan sehingga engkau bisa sebelum berdoa engkau panggil namanya Allah kalau gitu Ustaz, anak boleh enggak? anak sebelum berdoa anak panggil nama Allah semuanya Ustaz. boleh Katakan Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Terus Ya Razak, Ya Aziz, Ya Jabbar. Lalu Ya Allah aku minta Ya Allah hajatku tolong Ya Allah. Dikabulkan Ya Allah. Engkau yang bisa menyelesaikan hajatku. Tafadol. Barakallahu fikum. Hada Wallahu alam Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana jika seseorang yang uh memiliki punya uh, memiliki sakit penyakit uh, dan dia bersabar uh, untuk sakit itu uh, maksudnya dengan apa namanya uh, dia yakin dengan sakit itu sebab sakit itu akan menghapus dosanya terus um, kan ada sebagian orang yang yang namanya operasi itu menghindar ya ustadz ya dan dan dia diingatkan akan kisah yang uh, wanita yang berkulit hitam itu ustadz yang sakit ayam ustadz ya. yang ter yang tersingkap auratnya. jadi dia diingatkan uh, akan uh, dalil itu karena jika bersabar maka baginya surga gitu Ustadz. Jadi dia memilih untuk uh, tidak mau, tidak mengoperasi penyakitnya uh, seperti itu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Barakallahu fiq. Nah berkaitan dengan berobat ya. Kita tahu inna allaha ma anzalallahu da'an illa anzalahu shifa. Tidak ada penyakit yang turun kecuali Allah turunkan obatnya. Dan ada anjuran agar kita untuk berobat. Berobat. Berkaitan dengan wanita hitam tadi, perlombok menjelaskan, kondisinya wanita hitam ini minta didoakan. Dia nggak berdoa sendiri. Mendoa minta kesembuhan silahkan. Bukan berarti orang yang sakit nggak anak sabar. Nggak minta kesembuhan. Minta kesembuhan berobat itu sejatinya tidak bertentangan dengan tawakal kepada Allah SWT. Namun, ketika wanita ini meminta doa, di sini para ulama mengatakan, "Lebih baik dia bersabar, gak minta doa." Dia doa sendiri, silahkan, dan kesabaran dia itu dengan tidak minta doa. Insya Allah, Allah akan memberikan pahala yang besar buat dia. Berkaitan dengan orang yang operasi-operasi ini, kalau kita tahu operasi ini bisa menyembuhkan, tapi tidak selalu menyembuhkan. Karena kalau kita lihat orang-orang yang operasi selalu ada tim dokter yang menyampaikan ini ke apa ya persentase kesembuhannya sekian, tapi bisa jadi nggak sembuh, bisa jadi gagal macam-macam. Artinya berobat dengan operasi pun tidak jaminan sembuh sebenarnya. Bahkan bisa jadi tambah parah dan mati dia. Ketika dia memilih nggak sudah, anak nggak mau operasi, karena ada resiko macam-macam dan anak akan memilih bersabar mudah-mudahan kesabaran dia akan memasukkan dia ke dalam surga Allah SWT tapi ingat tidak menghalangi seorang untuk berobat dengan dia terus bersabar tetap harapannya kesabaran dia menghapuskan dosa-dosa dia mengangkat derajat dia karena ada orang kata Rasul SAW wa ma yazalul bala'u ada orang yang terus kena balak di dunia ini. Sampai mati maksudnya. Terus kena balas sakitnya itu nggak sembuh-sembuh sehingga dia berjumpa dengan Allah dalam kondisi bersih dari dosa-dosanya. Mudah-mudahan termasuk yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab nantinya. Wallahu alam Pertanyaan terakhir. Mudah-mudahan nggak uh, ada. Ini Ustadz apa namanya uh, korelasi antara uh, jika seorang mengalami mus musibah Ustadz kan. Um, Uh, musibah atau takdir buruk ya Ustadz ya uh, terkadang ini uh, mereka apa bisa uh, diterima jika uh, hikmah dari musibah itu uh, kita kita dapatkan gitu Ustadz uh, jadi hubungan antara musibah dengan hikmah ini seperti apa Ustadz Subhanallah iya Jemaah yang pertama kalau bicara hikmah hikmah itu ketika engkau kena musibah engkau langsung tahu hikmahnya apa hikmahnya Nah, Fadl, siapa jawab? Apa hikmahnya? Menghapus dosa gitu. Selesai. Jadi sejati kalau kita bicara, Ustaz Ana akan sabar kalau tahu hikmahnya. Hikmahnya menghapuskan dosa. Hikmahnya membuat engkau jadi dekat sama Allah SWT. Hikmahnya engkau tahu kalau dirimu adalah orang yang lemah, yang gak mampu berbuat apa-apa hikmahnya engkau tahu kalau engkau banyak dosanya. jadi kalau kita bicara hikmah mungkin ada hikmah khusus ya nanti setelah itu mungkin akan nampak ya ada orang yang masya Allah di PHK dari tempat kerjanya akhirnya dia pulang bersedih ternyata dia dapat kerjaan yang lebih bagus lalu dia mengatakan alhamdulillah ternyata ada hikmahnya yang lebih besar sejatinya dari awal musibah terjadi seorang muslim yakin dengan husnul kepada Allah pasti ada hikmahnya Salah satunya tadi, maka sebagian ulama, ketika kena musibah, langsung dia memuji Allah. Alhamdulillah, kata dia, "Aku memuji Allah. Aku memuji karena pertama musibahnya tidak lebih besar dari musibah yang sekarang terjadi sama aku. Aku memuji kepada Allah karena Allah memberikan rizki kesabaran buat aku. Aku memuji kepada Allah karena aku berharap dengan musibah ini yang menimpaku, dan aku memuji Allah karena Allah tidak menjadikan musibah ini di agama." Jadi kalau hikmah ini saja ada pada diri kita, keyakinan yang berlandaskan husnudon sama Allah, selesai hidupnya. Cuma tadi ada orang-orang yang nggak kenal sama Allah. Yang dia kenal itu hasil di dunia saja. Oh hikmahnya ini. Alhamdulillah Ustaz ternyata ada hikmahnya Ustaz. Rumah Ana habis banjir. Alhamdulillah banyak ikan yang datang ke rumah Ana Ustaz. Umpamanya seperti itu. Ada sijati, semua ada hikmahnya. Barakallahu fikum. Ada yang ingin disampaikan? Nah? Asal suaranya? Kita memahami hikmah, kita memahami ini semua adalah berdosa dan segala-segala. Tapi secara tabiat, kita manusia itu kadang-kadang suka ada mengeluh gitu, Ustaz. Apakah saat kita mengeluh itu menggugurkan pahala-pahala kita saat, saat kita menjadi manusia baik itu, Ustaz? Nah, jadi jemaah, kalau bicara tabiat manusia, Ibnu Qayyim kan mengatakan semua manusia, hampir semuanya itu, itu punya penyakit itu. Maka sekarang bagaimana kita kalau kita bicara mengeluh, mengeluh artinya modelnya gini, mengeluh yang tidak bermakna protes terhadap takdir Allah, nggak apa-apa. Seperti mengeluh, aduh sakit, aduh sakit. Memang sakit, dia mengeluh, merintih karena dia sakit. Maka di sini kalau kita lihat sobrun jamil, sabar yang indah itu adalah sabar yang tidak ada mengeluhnya. Ini tingkatannya berbeda. Sehingga kalau kita lihat Imam Ahmad bin Hambal, ketika dia sakit, beliau itu sempat merintih. Lalu, ada yang menyenguk dan menyebutkan bahwa saya Sa'id bin Jubair, seorang tabi'in, memasukkan merintih itu dalam mengeluh. Tashakki. Dia mengeluhkan Allah kepada orang akhirnya. Karena penyakit itu. Lalu Imam Ahmad tidak merintih sampai mati akhirnya berusaha untuk menahan sakitnya takut ada perasaan dia mengeluhkan kondisinya kepada orang lain jadi kalau bicara mengeluh tadi e, sebenarnya merintih sakit supaya siapa yang punya obatnya yang di sini sakit ya itu nggak ada masalah sejatinya nggak ada masalah selama tidak ada unsur di dalam diri dia dalam diri dia nih yang dia tahu dengan posisi jiwa dia perasaan merasa nggak pantas dapat penyakit itu perasaan seakan-akan Allah mendolimi diri dia. Itu yang gak boleh. Dan usahakan kita tidak mengeluhkan Allah kepada makhluknya. Karena kalau kita mengeluhkan Allah kepada makhluknya, tadi seakan-akan Allah yang berbuat dolim kepadamu. Jadi kalau ada orang sakit, iya anak sakit, tapi Alhamdulillah yang Allah sembuhkan banyak, Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini berusaha untuk menahan diri kita. Supaya perasaan dan sama Allah itu jadi lebih besar lebih dominan gitu dengan perasaan sakit yang ada pada diri kita. Mungkin seperti itu. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.